Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat Kicomania dari Sabang sampai Merauke? Kali ini Rafi Kicau hadir kembali ya di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan untuk posisi ini di arah pintu masuk parkiran mobil ya. Nah, kali ini Rafi Kicau mau mencoba mereview ke kiosnya Pak di kiosnya Pak Kasim ya. Oke, untuk petunjuk arahnya yang belum tahu ya. Nah, ini ada plang pasar burung. Kita langsung saja masuk dari gang ini ya. Ini sebelah kiri ada kiosnya Kang Sapi'i ya. Nah, ini petunjuk arahnya. Dan kita masuk ke sebelah kanan, ini ada kios burung Bajang ya. Oke, sebelum review, Rafi Kicau mengucapkan beribu terima kasih buat sahabat Kicomania yang sudah mensupport channel saya ya. Dan yang baru gabung, Rafi Kicau mohon dukungannya untuk dipadamkan tombol subscribe-nya, matur suwun. Oke, ini untuk lebih jelasnya kita mau tanya langsung sama Pak Kasim ya. Ini burung-burung apa saja yang tersedia di kiosnya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maaf, dengan Bapak siapa? Di sini kios Pak Kasmin. Kiosnya Pak Kasmin ya. Oke, ini yang ready di kiosnya Pak Kasmin ini burung-burung apa aja nih Pak? Oh, kenarinya full. Kenarinya full ya. Parkit juga full ya. Lokbet warna full. Warna parkit warna juga full ya. Full, mata merah ada. Oke. Komplit. Komplit ya. Ya. Nah, ini untuk di kiosnya Pak Kasmin melayani kirim-kirim nggak Pak? Melayani. Melayani kirim-kirim ya. Jabodetabek juga bisa ya. Bisa. Dan untuk tuker tambah bisa nggak Pak? Lihat kondisi burung. Lihat kondisi burung juga ya. Kalau cocok. Nah, ini yang belum tahu Pak, untuk buka tutup kiosnya jam berapa nih Pak? Kalau buka jam 5, tutup setengah 5. Tutup setengah 5 sore ya? Iya. Ini untuk lebih jelasnya saya langsung pantau aja Pak ya. Silakan. Oke. Untuk yang pertama kita pantau, ini parkit ya. Ini parkit lokal gimana Pak? Lokal ya? Ini parkit lokal, stoknya full banget ya. Ini penampakannya. Untuk parkit, ini yang lokal, cepet-cepet banget untuk warnanya ya. Nah, untuk harga berapa nih Pak? Rp100.000 per pasang ya. Per pasang hitungannya ya. Pilih warna. Bebas pilih warna ya tentunya. Cakep banget ya. Untuk warnanya bebas pilih ya. Ini sampai ke bawah stoknya. Full banget stoknya ya. Sampai ke bawah. Rp100.000 per pasang ya. Untuk stok benar-benar ambiar nih ya. Untuk di kios Pak Kasmin. Banyak banget. Nah, ini kita bergeser ke kenari. Ini warna gelap ya? Iya. Ini untuk jenis kelamin gimana nih Pak? Campur? Campur, tapi kita bisa jamin dari. Oh, di sini bisa jamin kalau jantan Pak ya? Iya. Kalau betina bisa dibalikin Pak? Betina bisa, ini betina banyak. Oh, yang betina juga ada ya? Ada, untuk. Nah, di sini jaminan jantan Pak ya? Kalau yang betina dibalikin? Iya. Oke, ini untuk harga berapa nih Pak? Rp80.000. Cukup Rp80.000? Cukup terjangkau ya? Iya, untuk video Pak Kasmin ini Ternakan Malang. Malang. Ternakan Malang ya. Ini cocok banget ya. Ini kalau yang ini Pak? Yang cerah 120. Nah, ini yang loper untuk yang warna cerah ya. Harga 120.000. Yang di atas sama Pak? Sama. Sama ya. 120.000 untuk yang warna cerah. Full banget stoknya. Untuk kenari loper warna cerah juga. Cukup Rp120.000 untuk videonya Pak Kasmin ya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini yang kenari AF yang warna putih Pak ya. Ini cakep banget Pak ya, mulus-mulus. Nah, untuk warna putih AF kena berapa nih Pak? Harga Rp200.000. Rp200.000 masih bisa nego. Oke, cukup terjangkau ya. Yang jenis AF ini, nah ini Pak, kalau yang jenis AF nih Pak, misalkan orang beli betina bisa dibalikin nggak Pak? Ya, bisa ya. Burung sehat. Burung sehat ya, jaminan Pak ya, kalau di kios Pak Kasmin ya. Ini di bawah Pak sama? Sama. Tiga kandang. Tiga kandang sama ya. Rp200.000 masih bisa nego. Oke. Cakep banget burungnya. Ini stok full ya. Nah, ini untuk AF Super. Ini yang warna gelap ini berapa nih Pak harganya Pak? Kalau AF harga sama, mau gelap mau cerah sama. Oh, mau gelap mau cerah sama. Iya. Berapa Pak? Rp250.000 masih bisa nego ya. Nah, untuk di atas ini Pak sama. Oke, ini bebas pilih warna ya. Ini ada yang terpantau ngeririk ya. Ada yang terpantau ngeririk untuk AFS ya.
Bebas pilih warna juga Pak ya. Ini sama di bawah ya. Empat kandang sama ya. Cakep-cakep banget. Untuk AFS ya. Untuk AFS ini harganya 250 masih bisa dinego. Stoknya full banget. Nah, ini kita bergeser nih yang F1 Pak ya. Nah, ini yang jenis F1 ya. Kenari yang jenis F1. Ini cakep-cakep banget Pak ya. Mewah-mewah banget untuk burungnya. Nah, untuk yang warna cerah berapa nih Pak untuk warna F1? Cerah gelap sama. Oh, sama ya. Untuk cerah sama gelap sama. Untuk harga berapa nih Pak? 300.000. Cukup 300.000 ya. Untuk F1. Ini bebas pilih warna ya. Cakep banget. Full stoknya pokoknya untuk di bos Pak Kasim ya. Ini terpantau lagi pada makan ya. Cakep banget. Nah, untuk yang selanjutnya kita pantau nih ada burung F2 ya. Untuk kenari yang jenis F2 ya. Ini bodinya bedanya gede-gede bodinya Pak ya. Untuk yang F2 gede-gede banget bodinya. Body big untuk kenari yang jenis F2 ya. Untuk harga berapa nih Pak? 450.000 ya. Ini juga jaminan jantan Pak ya. Kalau betina bisa dibalikin ya. Oke, untuk di kios Pak Asim ini jaminan jantan ya. Bila kita ambil betina bisa dibalikin ya. Jaminannya. Jadi nggak usah ragu ya. Silakan dipantau langsung atau yang nggak bisa merapat bisa hilu-hilu ya. Sebenarnya kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi. Full banget stoknya. Ini kita bergeser yang jenis F3 ya. Iya, super jumbo. Super jumbo nih Pak ya. Ini terpantau cocok-cocok banget untuk kenarinya. Ini untuk warna sunfish juga ada ya. Yang warna gelap juga ada. Nah, untuk harga Pak nih, kalau yang jenis F3 berapa nih Pak? 600.000. 600.000. Ini harganya apa masih bisa nego Pak? Masih bisa nego ya. Masih bisa nego tentunya. Untuk yang jenis F3 ya. Cakep banget bodinya, body big. Dan untuk yang selanjutnya kita pantau nih yang jenis kenari yang betina. Ini yang jenis kelamin betina ya. Ini satu ini betina semua Pak? Semua betina ya. Nah, untuk jenis kenari apa nih Pak? Campur. Ini ada F3, ada F1, ada AF, ada loper. Oh, campur ya. Iya. Nah, ini untuk variasi. Nah, ada variasi. Nah, ini untuk jenis kenari apa nih Pak? Itu F1. F1. Yang betina berapa nih Pak? Betina 300. 300.000. Cukup terjangkau. Ini F3. Mana Pak? Ini yang F3 ya. Siapan semua. Satu jaret ini Pak ya. Iya. Siapan semua. Nah, harga berapa nih Pak? Yang siapan Pak? 500.000 ya. Ini tingkat-tingkat harganya ya. Untuk yang F3, F3, F2. Ya, untuk yang F1. Ini F1. Ini F1 semua ya. Iya. F1. Nah, ini kalau yang bawah Pak nih Pak? Ini AF. Nah, ini yang AF ya. Yang jenis AF. Warna putih berapa nih, Pak? 200.000 ya. Ini siapan, Pak? Siapan semua. Siapan semua ya. Untuk warnanya silakan dipantau langsung ya. Untuk bebas pilih warna. Ini yang mau branding ya, tentunya. Cakep-cakep banget untuk warnanya. Pilih warna bebas. Oke, untuk yang selanjutnya kita pantau ini ada loper gacoran. Ini yang sudah disendiri-sendirin ya. Ini penampakannya cakep-cakep banget untuk loper gacoran. Berapa lama? Full banget stoknya. Bebas pilih warna tentunya ya. Ini untuk loper gacoran. Nah, Pak, untuk loper gacoran berapa nih Pak? Untuk loper gacoran 300.000 ya. Nah, ini sudah harga net tentunya ya. Soalnya udah terpantau pada gacoran ini. Untuk yang loper bebas pilih warna nih 300.000 ya. Cakep banget. Full stoknya. Untuk kenari ya. Ini yang jenis loper gacoran. Warna gelap juga ada ya. Nah, kita bergeser di bawah ini yang jenis AF yang gacoran. Nah, ini juga warnanya macam-macam. Untuk yang AF berapa Pak yang gacoran? 450.000. Untuk jenis kenari AF yang sudah gacoran ya. Ini
warnanya macam-macam. Silakan pilih atau bisa hilo-hilo ya, yang nggak bisa merapat. Kontaknya saya sertakan di video dan deskripsi. Atau yang mau pantau langsung lebih baik ya tentunya. Puas untuk pilih-pilih warna. Nah, ini untuk jenis AF yang gacoran ya. Ini karena nggak ada tempatnya, jadi ditimpulin. Ini cakep-cakep banget ya. Untuk harga berapa nih Pak yang gacoran nih? 450.000 ya. Ini warnanya cakep-cakep banget. 450.000 ya. Untuk lebih jelasnya dipantau langsung. Ambil ngopi ya, didengerin suaranya yang bagus di kiri aja. Oke, ini sold out ya. Ini jenis AFS ya. AF Super Pak ya. Iya, betul. Coba Pak kita lihat fisiknya Pak. Gemuk Pak ya. Wah, gemuk. Cakep banget. Aman, mata aman ya. Aman semua. Ini jantan Pak ya, jantan tadi ya. Jantan. Nah, untuk harga berapa nih Pak? 250. 250.000 ya. Untuk jenis AFS Pak ya. Hijau botol. Oke. Ini bosnya yang beli bos, dari mana bos? Dari Cilandak Pak. Dari Cilandak ya? Oke, semoga sehat selalu, burungnya jadi burung yang jos bos ya. Amin. Terima kasih sudah belanja di kiosnya Pak Kasim. Iya. Dan untuk selanjutnya, kita ke burung lakbet ya. Untuk warna macam-macam banget ini. Full stock ya, banyak banget. Ini yang jenis biola ya. Full banget ya untuk stoknya. Untuk burung lakbet ya. Nah untuk uang yang warna ini nih, harganya berapa nih Pak nih? Yang warna ini? Ini yang 80.000 ya. Ini satu kandang bebas pilih warna Pak ya. 80.000. Nah yang di atas nih Pak, berapa Pak? 100.000 ya. Ini biola Pak ya. 100.000. Nah kita bergeser yang di bawah. Untuk warna ini berapa nih Pak nih? 80.000. Nah ini kita bergeser berapa? Mana yang 50.000 Pak? Nah ini untuk yang harga 50.000 ya. Ini sama satu kandang nih Pak. 50.000. Ini harga standar ya. Cakep banget warnanya juga. Ini di bawahnya Pak? Sama? Di bawahnya 80.000. Nah kalau yang ini 80.000. Nah yang paling mahal nih Pak, yang mana Pak? Yang paling mahal mata merah. Yang lupino ya, mata merah. Yang di atas Pak ya? Ini yang ready untuk yang lutino dan yang albino Pak ya. Berapa nih Pak kalau yang ini? 250.000 ya. Ini untuk jenis lakbet yang lumayan harganya. Cocok banget warnanya. Nah ini kalau yang bawah nih Pak? Itu 50, 60, 70. 50, 60 sampai 70 ya. Untuk harganya bervariasi ya. Cakep-cakep banget. Lain warna, lain harga tentunya. Jenisnya juga lain. Oke Pak, terima kasih sudah diizinin review ya. Iya. Oke ini. Oke ini nama kiosnya Pak Kasmin tadi ya. Takut salah nyebut Pak Kasmin Pak ya. Oke semoga kiosnya tambah ramai, tambah sukses Pak ya. Amin amin, sama-sama biar sukses selalu. Oke Pak. Saya pamit Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.